Fruity Bubble. Aduh, panas sekali ya siang ini. Iya, aku jadi pengen yang segar-segar. Aha, aku punya ide. Bagaimana kalau kita ke food court saja? Kenapa? Karena aku punya es krim baru. Oh ya? Oke. Kita mau membuat apa? Ada deh. Yuk. Oke. Aku lupa. Tas kita bagaimana? Tenang saja. Besok kan tidak ada PR. Jadi tas kita ditaruh di locker saja. Oh iya. Oke deh. Ayo. Lapar nih. Dan pengen yang segar-segar. Dodo Blok. Sudah siap kan ini? Oke, mana? Ini dia. Aku punya es krim Paddle Pop Fruity Bubble. Wow, sepertinya segar sekali. Dan kita akan membuat es campur Fruity Bubble dengan roti ini. Ini empuk loh, lembut sekali. Kita mulai. Pertama, siapkan 2 gelas. 2 gelas? Soalnya buat kita berdua ya? Iya, aku punya yang gambar My Melody. Masukkan sirup. 3 sendok kecil saja ya. Sekarang, beri es batu. Dan beri potongan roti. Kita bisa memotong kotak-kotak atau sobek-sobek menjadi begini. Dan terakhir kita beri Paddle Pop Fruity Bubble. Tapi kita shake-shake dulu. Shake. Sepertinya sudah cukup, tidak terlalu beku. Sekarang kita buka. Wow, kita tuang ya. Dan sekarang tinggal punyaku. Sudah cukup. Apa es campur Fruity Bubble-mu mau ditambah kental manis, Nini? Iya, mau. Oke, kita beri kental manis. Tada, sudah jadi. Wow, sudah jadi ya. Yuk, sekarang kita makan. Wow, ini ada Paddle Pop Fruity Bubble-nya. Ada rotinya. Dan ada esnya. Oh, segar sekali. Yuk, cobain ya. Kita aduk dulu ya. Wow, itu dia Fruity Bubble-nya. Aku mau sesendok penuh. Segar sekali. Es campur Fruity Bubble memang enak. Terima kasih ya Yuka. Sekarang aku sudah kenyang dan aku sangat segar. Iya, menyenangkan sekali ya minum es campur Fruity Bubble siang-siang begini sepulang sekolah. Iya, kapan-kapan lagi ya kita bikin yang lain. Oke Nini, aku pulang dulu ya. Dadah. Teman-teman, tadi di video ini Yuka membawa roti ini. Dan ini squishy. Tapi saat kita membuat makanan tadi, kita memakai roti sungguhan. Jadi teman-teman, jangan sampai salah ya. Jangan sampai kita makan squishy. Kita makan roti sungguhan aja. Oke.